Zaman SBY bisnis lancar. Lah iya kan seperti yang aku bilang tadi, semua lancar. Ya kan kalau nggak ketahuan. Bakso tikus aja lo lancar jualnya. Tiap malam ketokin tikus di sawah-sawah. Lancar kan? Terus bagi pedagang-pedagang korek api juga lancar, ya gimana nggak lancar? Orang ormas-ormas ya, yang pendukung-pendukung Amelia itu kan mengumpulkan buat bahan peledak. Ya kan? Ayo, teroris di mana-mana, JW Marion. Bekasi, ya. Bola kapal, pengeboman banyak. Diam lu pada. Ya kan? Terus ada juga tuh yang komen, sekarang nggak bisa apa-apa katanya kan. Lah iyalah, lo melarat sekarang. Bisnis ilegal lo disikat Jokowi. Ada lagi tuh saya perhatiin. Di zaman SBY nggak pakai masker. Kudu pakai masker cuman di era Jokowi doang, pres. Jangan munafik, jangan bohong. Negara tetangga aja pakai masker di zamannya SBY. Kenapa masih inget lo? Hutan ngebul. Berapa tahun itu hutan ngebul? Sesak napas. Orang Malaysia juga kena dampaknya. Lolo semua itu pura-pura piken. Asal disuap aman. Ya kan? Semua lancar kalau gak ketahuan. Rek. Begitulah ya. Ketua KPK-nya juga yang jujur di penjara. Ya kan? Kalau yang bisa tukar guling hukum, yang penting bisa setor aman pokoknya. Lancar. Nice, keren abis. Semua lancarkan bisnisnya. Ya enggak? Kalau ada hukum, bisa ditukar guling, tukar tambah dengan kosan, tukar tambah dengan kebun kelapa sawit, lancar. Banyak sekali ternyata orang yang nggak tahu ya.